sempit ini. Lha kok sih gak ada usaha aku. Belas ada satu perusahaan kuncing nerima nama aku turunnya ada di itu diam bis kan dua usaha belas mari disedekan no diancam cerai gue sih lo temen wes cukup wes kain dua apa gue nolak lo makanya kena gumbul karo wong aja itu tularan aja itu gumbul karo wong penguk tularan penguk jadi saya perkenalan saya hari dari depan jadi sini tujuan saya nomor satu si Langsurang di jenengan sama dari admin sama teman-teman di sini ada masalah sedikit ya masalah rumah tangga saya itu rumah tangga 4 tahun hancur karena kumpul mertua gitu. Dan mertua itu yang laki-laki itu bapak tiri gitu. Iya. Dan istri saya itu nurut. Iya. Istri saya itu perangkat ya, perangkat desa. Ya, usaha saya itu di Tuban Kota. Dan istri saya itu beda kecamatan gitu. Jarak 15 gitu. Nah istri saya itu mau saya aja kontrak sendiri gitu nggak mau sampai perjalanan rumah tangga saya itu 4 tahun mempunyai anak itu udah umur 2 tahun nah terakhir itu kemarin gini terus karena posisi saya itu pertama ya sebelum nikah kan usaha saya itu malah sih gitu. Ya, ya alhamdulillah kayak gitu. Sebelum menikah itu masih kuliah juga itu. Nah setelah menikah sama istri saya itu melorot karena ya ada masalah internal itu loh. Karena ketidakcocokan satu rumah. Iya. Karena bapaknya itu kan petani ya bis ya. Apalagi orang tua diri itu seperti kayak menguasai kayak gitu loh. Padahal saya itu masuk di situ niat saya ya rumah tangga betul dia itu kayak ketakutan itu kayak hartanya istri saya itu takut ke kayak hati kayak gitu ya padahal saya itu nggak punya pikiran kayak gitu loh iya kan lo ngapi kok nggak peduli pikiran lo terus kayak bapak tirinya itu sekongkol sama apa kayak saudara-saudaranya sama keponakannya itu kayak pengen menghancurkan saya kayak gitu mengusir saya dengan kasat mata itu loh kayak gitu sampai kemarin tuh saya udah terasa kayak orang itu udah memikul beban udah berat nih itu sampai saya itu istikharah dapat jawaban itu saya punya mobil baru terus saya bisa mengendari lagi apa itu maksudnya gue ya terus saya itu konsultasi sama teman saya orang pondok izin sebelumnya saya itu ya minta izin dia aku bantu sih kalau karena rumah tangga aku 4 tahun itu seperti orang berlayar bingung arah gitu terus dia gini si karena mau itu kamu kepengen tempat yang tidak rumah itu nomor satu aku terus kedua dia bilang kamu akan dapat istri baru kayak gitu loh iya terus teman saya ojo istri karo ping bisa nek iso balenine gitu atau cuman ke yai ya gitu yang kamu percaya terus itu saya itu cuman ke Mbah Gofur terus derajat itu no dengan derajat iya Gofur Mbah Gofur nah saya itu konsultasi gini Romo Yai saya punya permasalahan ini terus saya utarakan lagi sama Romo Yai tambah wis buakno bojomu tambah seru gitu bos
terus minta pendapat dari nyai-nyai lain ya, sama gitu. Rumah tanggamu itu berat seandainya kamu teruskan kayak gitu. Nek nang aku ya bodoh ambek romo ku. Maaf ya. Gak iso dipertahankan karena bojomu luwe condong nang ngono aku digondeng. Isa mobil baru itu kongkon ganti. Karena itu kan Allah sendiri yang memberitahukan dirimu. Ya, kamu belajar aja, belajar nang ati. Belajar legowo. Setiap perjumpaan itu mesti ngalami perpisahan. Hanya nunggu waktu aja. Hanya nunggu waktu. Kamu bertahan seperti apa engko legre kawan? Tujuanmu koyo apa? Kita harus legowo segala sesuatu yang kita cintai itu di dunia ini fana. Enggak ada yang kekal, hanya Allah lan Rasul. Banyak apa ya? Kalau kita dipertemukan ini dijodoh-jodohkan. Kalau kita ini dipertemukan suatu perjumpaan, kita harus belajar jodoh satunya akan datang perpisahan. Hanya kita berharapkan perpisahan mati. Tapi kalau ini perpisahan tidak dikehendaki Allah, belajar legowo deh. Kau ini wong api. Nek gak api gak digolekno syarat miliki gawe sejahtera rumah tangga. Tapi nek Allah gak berkehendak atas kehidupanmu, nek gak kon belajar mulai. Meskipun kon berat, belajar. Meskipun berat. Di saat istirahat saya itu ya. Ya saya berdoa, ya Allah, kalau emang masih jodohku sama istri saya ya, untuk engkau agama sama keluarga semuanya ya udah. Iya, itu maksudku itu yang namanya belajar untuk bisa menerima jodoh satu. Belajar untuk bisa. Kami kan sampai belajar. Belajar. Enggak ada yang kekal di dunia. Kalau kita adakan perjumpaan oleh Allah, kita sudah berjumpa kan ini sudah merekat, sudah pada titiknya kita menikah, sudah titik kecintaan kita menikah, disatukan. Harus belajar tentang jodoh satunya yang akan datang, yaitu terus bisa supaya tidak kita tidak sakit. Gue mau ngerti deh. Nerapi ratakan kiai-kiai sampai mempertahankan keluargamu, gue mau ngerti. Dinilai karo Gusti Allah dan Allah lagi duduk ke petunjuk ke. Nerapi ratakan kiai ini ratakan kiai Gofur gue. Menurut sampai kepingin mempertahankan keluargamu. Cuma informasi itu seperti itu nang terus. Gus gak gelem nutupi mata. Mungkin omongan Gus padha mbek Yai Gofur. Cuman Yai Gofur rada ekstrim, Gus iku nek pitutuh sing apik belajar. Iku digondeli do ora ikhlas kok kowe. Gondeli ngono. Kamu kan belum pernah belajar untuk mencintai yang lain. Turun belajar dibuka hatinya untuk yang lain. Karena masih banyak kok kon iku nanti bisa sukses di situ untuk bisa kamu dicintai oleh yang lain. Ojo didelok njurune pikulan. Punya anak. Iya, ojo didelok njurune pikulan. Nek kabotan piye nek gak iso digowo. Soalnya gini tuh. Saya itu kehidupannya itu kayak iran kayak gitu loh. Tetangga punya apa pengikut. Ya makanya kon sudah kayak gitu dapat lagi. Kan berat ya itu. Temannya punya mobil, pengennya kepen beli mobil, nggak lihat kapasitas dulu. Nah ini kayak gini kan suami boleh nasi cakra nih. Umumnya yang gini ini malah seorang istri kepengen utuh, jarang suami. Jarang. Oh ini kan kepingin, berarti niatnya memang lillahi ta'ala untuk rumah tangga. Cuma ini syarat itu tadi yang Gus tangkap. Terus saya tegasi Gus. Terus sampean milih. Sampean saya di rumah yang Mbak Turno kan udah punya rumah sendiri ya Gus ya. Terus saya ambil tengah-tengah. Ini sampean wis
ora gelem mulai netan. Oke. Sampeyan saiki ngontrak bil. Sampeyan abot penggalan. Tak abot rumah kamu. Saya tantang gitu bu, kemarin tuh. Terus dia kemudian ngomong gini. Aku mau mulai netan. Aku mau ngontrak. Nek pelaran dalan. Saya takut ditantang gitu. Iya, terus kamu pertahankan untuk apa? Kau sudah tidak mencintai dirimu. Kalau orang mencintai, yang namanya cinta itu mengorbankan semuanya demi yang dicintai. Itu konsep cinta. Kita cinta kalau Allah mengorbankan dunia untuk yang dicintai, yang dapat. Itu konsep. Lu gak sampai mempertahankan orang yang gak dicintai, kau dapat apa? Kau tersiksa terus bahagia. Terus sehingga go. Terus sampai itu saya ingin mempertahankan empat ya. Saya tambah banyak utang gitu loh Gus. Makanya itu kan Allah memberikan tanda bahwasanya yuk tidak berjodoh lagi. Gak tambah enak tambah. Terus sampai sekarang udah saya lunasi tumbuh lagi. Lunasi tumbuh lagi. Sampai sekarang gak gitu loh. Gak bingung saya. Nah sampai terakhir itu di dianya sepupu saya nek rumah tangga lu mungkin terus nonek situ urat neng isor jembatan enggak buah apa ikhlas nama kayak gitu enggak ada lagi sudah Allah yang berkehendak ya di sini saya hendak saran gini ngikut untuk masalah dia piutang itu lah saya kayak gitu utang maksudnya yang belum segera bisa diangkat lah nggak dia lunas ya itu permasalahan saya itu kan di situ sekarang atas namamu semua iya untuk istri-istrimu itu masya Allah ya wes jenenge apa mana udah bingung kalau posisi saya gini loh mau ngaboti dia ya saya itu di rumah itu bapak sama ibu kumpulan sama bapak ibu ya udah sepuh saya itu mau meninggalkan bapak ibu yang gak tega tuh ya posisi orang tua udah sepuh kayak gitu tapi istri saya itu gak mau tahu gak gitu makanya itu saya ambil tengah-tengah itu saya tegas juga gitu tapi wajibannya wong lanang atas ibu wajibannya wong wedok atas suami. Wih. Padahal dia itu burung ngaji Gus, makanya itu yang menjadi kecewa saya. Burung ngaji itu gak jaminan. Saya itu kecewanya. Burung ngaji gak jaminan. Gak jaminan. Gak jaminan. Gak jaminan mas, burung ngaji itu. Malah sing teko wong sing kudu ngaji iku kene utuke jebol kabeh kok ngono gak jaminan. Ya dari saya sudah saja, Bos. Kamu berusaha untuk lunasi utangmu nih sih ya lah. Nek memang beban utangmu itu atas namamu. Nisi sekarang juga enggak apa-apa. Terus nanti kamu yang nanggung sambil berjalan, malah ada jalan keluar yang bagus. Tapi nak gaduh terus warnai beda. Gak bisa dalam rumah tangga itu dua warna itu. Makanya usahakan nak rumah tangga ini sendiri-sendiri. Karena biar satu warna. Kalau karo wong tua, kumpul karo emas, mbak yu, mesti beberapa warna akan bercampur. Kita menginginkan hijau, kono biru. Segala permasalahan rumah tangga itu akan berantakan perkara begitu. Kelak cari istri lagi kusin bisa diajak taat. Ayo oma-oma dewe apa kon kudu melu aku nak golek bojo kuwi sing nurut karo aku mergo tak jak apik ora tak jak elek. Wis iku aja. Yen bojo kerja itu karena bantu orang lagi itu disyukuri. Kalaupun tidak ya orang lagi yang punya hak dan tanggung jawab itu. Gak boleh kita orang laki nyuruh istri kerja, usaha, gak boleh. Gak boleh. Ya, orang laki yang harus tanggung jawab. Tapi kalau istri dengan sendirinya ingin membantu kehidupan sang suami, itu gak apa-apa.
asal kita jangan kon perjowo no lo kalau nggak boleh. Saya sarankan sampean belajar untuk legowo. Semua orang itu ngalami perpisahan, semuanya pahit memang. Makanya dijodoh-jodohkanlah manusia. Saatnya 4 tahun yang lalu kamu dipertemukan, saat ini mungkin jodohnya sudah dekat itu perpisahan. Atau kalau kita, makanya kalau dalam tahap besok kalau punya istri, saat kita dipertemukan jodoh, ini apa namanya, perjumpaan, diminta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan dalam perjodohanku ini pisahkan saya secara husnul khotimah saat kematian diantara kami berdua. Jangan engko kowe tak gowo sampai mati, ojo ngono, tak kowe tak gowo dek sampai nang akhirat. Nek digowo sampai mati engko bojomu dirabi meneh nek kowe wis mati dhisik. Ngono, tak gowo sampai nang akhirat. Ana wong sing kowe sesuk tak gowo sampai tuwa. Andilah sampai tuwa malah pegat, durung mati. Jangan tak gowo sampai nang akhirat. Kalau Gus ngono, berarti dibawalah sampai nang akhirat. Alisanu uhuwa doa, alisan ini merupakan doa. Jadi ibu ya gitu, mamanya nak digowo bu, sesuk kowe tak gowo sampai mati ojo pak, digowo sampai nang akhirat. Nang swarga nek iso omongane ben dimandekno karo Gusti Allah ngono. Ono sing ngomong kowe sesuk tak gowo sampai tuwek-tuwek pegat palan lho. Ada itu. Ada nek sampai mati kadang kene mati bojone dirabi wong malah nganu ae itu. Jadi dibawa sampai nang akhirat. Nek wis digowo nang akhirat bojone wis ora iso dirabi meneh, calone bojone sesuk nang akhirat kok ora iso dicutukno meneh. Jadi kalau minta itu sama bojo nek lagi seneng-senenge iku mahabe iku biasane dikabul nono. Nek lagi seneng-senenge kan cinta. Kalau orang merasa cinta itu doa apapun kan dikabulkan sama Allah. Lagi seneng-senenge dik sesuk awakmu iku tak gowo yo sampai nang kene swarga. Lisan nu doa tuh, lisan ini merupakan doa. Ojo sesuk tak gowo sampai tuwe dilalah tepek-tepek pegak. Iya, wis gak nyebut kan iku wis tuwek ngono gak ngono. Apa iya Gus ngene lho. Nah itu karena salah mengucap iku tadi. Doa, iya alisanu uwa doa. Lisan iku pun merupakan doa. Nah, makanya saat senang kita kumpul itu harus disabdokno. Apa artinya itu? Didoakan, ayo waktu kita seneng sama istri baru mantan anyar itu terus dek, kowe tak gowo besok sampai nang suara aku moh menengkar usin dia ya. Si wedok yang ngomong, ya gowo nen aku anak ono suami-suami sing gowo sampai tua diinget nojo pak, ayo diulangi gowo nen aku sampai ke surga. Begitu caranya itu. Udah aja ya. Apa mengikuti streamingnya nanti YouTube itu. Nah kemarin itu sebelum puasa itu saya mau kesini takutnya di lockdown ya, mau masuk nggak bisa, makanya ya habis lebaran tak niati lockdown nggak lockdown terabas weh. Ya itu aja sih. Enggak. Sing tegar di wong lanang. Yes. Awak mau wong apik kok mudah bangkit aku tapi ngeger di wong lanang. Kau sampai ikhtiar ke sini lari-lari hanya untuk kesejahteraan kebahagiaan rumah tangga. Itu sudah baik. Kalau tidak ada keseimbangan karena kamu orang baik dia enggak mampu membaca kebaikanmu, buat apa kamu pertahankan dengan warna yang berbeda buat apa? Harus belajar aja, meski berat. Gus yo tau ngalami meski berat. Main berat itu aneh itu Gus. Iya sama, kan ngene. Iya. Pikulan iku nang gawa loro iku sisalen sing abot. Aja didelok masih isine, Mas. Gawa sing enteng ae, Mas. Sing penting tutup panggonan.
Gus iku ninggalno anak umur 2 tahun sama 3 bulan. Betul, baru ketemu kemarin 2007. Setelah 17 tahun di saat Gus iki ngajar motivator. Lho benar itu. Gus itu ninggalkan yang satu 2 tahun, yang satu 3 bulan. Saiki duwe ninja iku tak ditukokno Gus iku. Seneng anak ini sekarang itu lo gitu kan, pasti ketemu nanti, pasti akan mencari dirimu. Wah dulu koyo-koyo aja nang Gus Anton ngono, wah ngono gak oleh wis koyo-koyo Gus iku wong paling elek sak donya, wis biasa dalam ya, lagi seneng iku tai kucing rasa coklat itu wis biasa. Nah wis benci ngono kencono katon mikobah emas ketok watu iku wis biasa urip iku wis ngono tegar aja. Nah, yang penting tunjukkan posisimu seperti Gus ini nunjukkan, akhirnya apa? Tunduk, tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Nanti tulisanmu akan bagus kok di akhirnya nanti, karena siapa yang ikhtiar untuk bisa jadi orang baik itu tunjukkan diri kita. Kamu dilihat hidupmu itu jangan sekali ini toh. Umurmu berapa? 33. Masih 33. Nanti 50 tahun usiamu itu bagaimana, harus ditapak tirasi dari sekarang. Jangan sekarang sing tegar, sing tuwa pingin. Nah, apa ya prinsip-prinsip rodo elek ning apik iki apa? Kok niku jane wong apik iso rusak gara-gara anake wong. Kenapa mikir anake wong? Iya. Pikirno anake wong sing gelem dipikirno. Nek gak tinggalan anake wong sing ngono-ngono iki, gawe elek ae ngono. Aku yo wong pertama ngono, iya. Wah, kok niku anake wong malah nyupeki aku. Ngono, biar aku najane gak elek, mulai elek iki gara-gara anake wong. Ngono nah aku. Wis percuma, yo sampean yo ngono, Pak. Kok niku asline gak ada pada kehidupanku. Jadi ada jadi saudara iku mergo kon anake wong sumpek aku. Ngono wis ora lalek wis ngono ae. Karena anaknya uang tok ayo wis elek aku jadi uang ngapik mulai elek jadi anak uang itu tak pikir terus awan bengi mikir pengiran tok ngono wis kesuwen itu wis masa bodoh ngono wis ayo. Nah aku diciprati banyu tak ciprati hidran kon ngono ayo wis ngono wanyu kon basah kuyup aku sik kecipratan sik ngono wis masa bodoh ngono enake gelane wong wedo sakmene bongkok tanak ngono kuwi pinggir dalan akeh mas wong wedo ngono kuwi. Boleh wong wedok sing apik ngono kuwi sing sik dipingit ya apa kek. Boleh ono kok ketemu karo duwe cita-cita mesti ketemu mau wajah de wajah ta. Ana wong wedok koyo ngono kuwi pinggir mbung akeh-akeh nyumpuk-nyumpuk anggere duwe duwe ngono oke. Ngono ae wis kuwi enak jak mule yo gelem iku. Apa bojomu? Eh nang omahku tak kek duwe sampeyan. Nggih Mas. Bang ngono ae ngono kan kok iso guyu. Ngono ae wis kesuwen iku. Heeh. Angle gelane yo ibu ngono nek pamane duwe bojo lembeng anak mamang ngono tinggalen ae ape nyusu terus ah ngono lho wis prinsip penting aku iso mandiri kuat ngono mau apa ngono ae iki ojo elek ambek anake wong wis ngono ganti ae golek anake wong sing rada apik ngono ibu kata aku ngomong bahasa sing apik nek gaya elek ngono luwe mudeng yo. Luwe jelas, luwe enak. Bisa mungkin peletaknya sama. Jadi, hati. Amin, amin, amin. Tegar. Di sini tadabburnya banyak guys ya. Wah, pakaian ini ya. Kalau kan ngado adus ya bisa bisa. Iya. Ya buru akeh iki tadabur contoh-contoh ambek contoh sing enak ya. Nek sing gak mudeng gawe sing gak enak mesti mudeng. Heeh. Mesti mudeng. Gopur itu Lamongan itu? Iya, Lamongan Raja. Senang Raja itu. Nabi Ibrahim ini
Nabi Ismail itu duwe wanita Yahudi di kawini dari keturunan Kirbi. Akhirnya suatu saat kan gak ngerti bapaknya Nabi Ismail sapa. Suatu saat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu datang dodo dibuka tuh ono wong kulit putih kabeh. Nabi Ibrahim kok jenggote dawa putih kabeh. Mek anu apa bercahaya putih. Muka itu bercahaya. Dan tongkatnya itu melebihi dari tubuhnya. Jadi tidak ada manusia yang seperti Nabi Ibrahim. Jadi putihnya itu putih emas apik. Nabi Ibrahim, makanya Rasulullah ngomong manusia yang aneh itu Nabi Ibrahim. Karena cahayanya itu setengah malaikat, setengah manusia itu cahaya. Cak jenggot itu putih. Pokoknya putih-putih bersih, putih-putih cahaya itu. Nah itu waktu datang kaget itu. Siapa? Diam aja. Ismail ada, takut bujuni Ismail. Ismail itu tidak ada duduk dulu pak, tidak ada pegawai nanti dakwah, ronor ini si ar, ini apa, ini terus ngerasanya elek. Apa Nabi Ibrahim ngomong? Aku titip pesan sampai Ismail kusen ini kan ganti lawangnya tinggal ngalim, itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail datang ada orang putih, apa orangnya putih yang kamu tidak pernah melihat, iya aneh orangnya. Dia bawa tongkat setinggi dari tubuhnya. Iya benar. Oh itu bapakku Ibrahim. Oh iya toh iya. Apa dia titip pesan apa? Masa kusen kayu kita bagus apa nih suruh ganti pintunya. Oh berarti aku suruh nyerahkan kamu. Padahal mek ngrasane nek penggawenane bojoku ngono kuwi. Kenapa golek ka ono nang omah? Gak sopan. Akhirnya 9 tahun kemudian Nabi Ismail nikah sama orang-orang Kirbi. Nabi Ibrahim datang lagi disopani dia diajari, padahal gak ngomong lah dia bapak terus dia dipesen aku pelihara ini, pintu ini suruh Ismail pelihara iku kesalahan ini mek ngono ngomong megat ya itulah. Kadang ya sesuatu cobaan itu jangan dilihat, kalau suatu proses itu jangan disimpulkan dulu. Umpama orang sedang diuji banyak utang, orang sedang diuji susah, itu jangan disimpulkan sebagai nilai proses, karena itu sedang proses. Coba ada orang yang meninggal mati pada zaman Begalokojoyo berjaya, seorang perampok. Terus dia berprediksi bahwa itu seorang begal yang hebat. Mas. Iya. Dicinta saking Tangerang. Oh nggih. Nggih. Mas nang meneh sakniki iki. Nggih. Nggih, sekedap nggih. Nggih, sowan. Konten alatan dan simpan sanes. Nggih. Ketap-ketap. Umpama Begalokojoyo itu tadi orang yang mati zamannya Begalokojoyo itu menilai, berarti dia mengatakan Begalokojoyo itu orang paling dolim kalau masih proses. Pada endingnya dia jadi Sunan Kalijaga. Jadi kalau orang sedang diproses susah, jangan diartikan dulu itu nasibnya begitu. Siapa tahu itu sedang proses. Nah, gitu dulu gua proses ya wong becak rontak duwe anak ditinggal tirakat iku koyo gak duwe keluarga. Masih proses le. Nek wis koyo ngene iki ya beda proses. Itu turun gas bagi deh. Si buat nasi. Tak lebok nonjol. Bentar ya. Monggo, Pak.